Setelah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya Bapak Ibu, kamar doa wa disunatkan membaca salawat. Habis berdoa kita disunatkan baca salawat. Bahkan dalam beberapa amal ibadah kita banyak sekali perintah bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bapak Ibu pada malam hari ini kita sengaja bacakan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kiranya Allah sampaikan pahala salawat
untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jarati Allah, awal kajian kita bacakan satu ayat dalam surah Al-Anbiya. Ayat ini memberikan keterangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi. Maknanya apa Ibu? Kami tidak mengutus sebelum engkau ya Muhammad illa rijalan, melainkan laki-laki. Apa maknanya? Nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad semuanya laki-laki. Tidak ada Nabi Kursi laki-laki. Laki-laki itu nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Nabi Adam, Allah berikan wahyu. Nabi Nuh, Allah berikan wahyu. Sampai Nabi Isa AS, Allah berikan wahyu. Ada yang berbentuk Alkitab atau kitab, ada yang berbentuk suhuf. Kalau kitab itu mampu apa Ibu? Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalau suhuf banyak. Makanya di akhir surat Al-A'la itu maknanya suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Tapi apa ada yang berbeda apa Ibu antara nabi-nabi sebelum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi-nabi sebelum ketika mereka telah meninggal, maka habislah syariat nabi-nabi itu. Tunggulah tiba nabi cek lain. Meninggal Nabi Adam digantikan di anak beliau. Sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Idris, sampai kelak Nabi Isa AS. Ketika telah meninggal Nabi Isa AS, orang tidak ada mengamalkan syariat lain. Tidak diwajibkan mengamalkan syariat. Karena itulah perbedaan Nabi-Nabi sebelum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih 14 abad, Al-Qur'an masih wajib itu amalkan sampai hari ini. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelum sepeninggal beliau, habislah syariat. Walaupun masih banyak yang mengamalkan, tapi tidak wajib lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, syariat beliau sampai akhir dunia tetap wajib diamalkan. Ustaz, sudah nabi siapa yang melanjutkan perjuangan Rasulullah? Yang melanjutkan perjuangan Rasulullah adalah para sahabat beliau. Makanya dalam sabda Nabi sampaikan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ashabi kan nujumi bi'aihim ihtadaitum. Apa maknanya? Sebaik-baik urut telah di masa aku Nabi. Sudah tu yang mengiringi aku saat tahu sudah itu. Makanya beberapa kajian guru kita menyampaikan Qurun terbaik itu tiga Qurun. Qurun Rasulullah, Qurun sahabat, Qurun tabi'in. Tambah mereka tabi' tabi'in. Maka para ulama'lah, para sahabatlah, para ulama'lah yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul menyampaikan al-ulama warathatul anbiya. Ulama waris nabi. Jadi sudah nabi sialai bu, sahabat yo. Sudah sahabat sialai, tabi'in. Sudah tabi'in,
tabi' tabi'in, mereka ulama. Maka orang-orang yang menghargai para ulama berarti menghargai Nabi. Orang-orang yang menyakiti ulama berarti menyakiti Nabi. Kalau kitalah menyakiti Nabi, siap-siaplah untuk berhadapan dengan kekasih Rasulullah, yakni Allah Subhanahu. Makanya apa ibu, jangan sampai hilang figur ulama, jangan sampai hilang ulama di tengah-tengah umat. Kenapa demikian? Beliaulah pelanjut tonggak estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya apa ibu, sidang jemaah mati Allah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Ibu-ibu, bapak, agak fokus titik pandangan sebab bunyinya bersama. Arba'atun minal khisal, ada empat ketentuan dalam agama, kata Uthman, zahiruhunna fadilah, zahirnya fadilah, wa batinuhunna faridah, secara batin, secara hakikatnya fardu sabana. Ini apa ibu? Lai beda dewa fadilah jo faridah. Bu, lai beda bu, fadilah jo faridah, lai beda bu. Apa dah ni? Sirida nang kadang, sirida nang ketik betul. Itu nama orang. Ya. Kalau fadilah keutamaan, kalau faridah wajibatun, wajib makna. Ibu yang salat maghrib di rumah tadi sudah melepaskan fardu, tapi tidak menepikan fadilah berjamaah. Bapak ibu yang maghrib berjamaah mendapatkan faridah, mendapatkan pula fadilah. Mana rancak tu, fadilah atau faridah? Cici ni. Ya. Ibu yang maghrib di rumah tadi munfarid surang dan berjamaah lah melepaskan faridah, lah lapih kewajiban. Bapak ibu yang berjamaah di masjid ataupun di musalla mendapatkan fadilah. Khairun kathir, dalam bahasa Arab fadilah itu maknanya khairun kathir, kebaikan yang amat melimpah. Kini ada ambil ketentuan, kata Uthman, zahirnya fadilah, batinnya faridah. Yang pertama kata Uthman, mukhalatatus salihin fadilah, mempergauli orang-orang salih, berkumpul dengan orang-orang salih, dengan para alim ulama, fadilah. Fadilah. Bapak ibu yang rajin pergi pengajian, berkumpul dengan para guru-guru, mendapatkan fadilah yang banyak. Malam gosiko kita mengaji, hari Rabu mengaji di jam buai, contoh. Ya, hari Selasa mengaji ulawak, hari Jumat alo tablik, maka berkumpul dengan orang-orang salih adalah fadilah. Tapi kata Uthman bin Affan, mengikuti fatwa mereka, mengikuti yang mereka sampaikan, mengamalkan yang mereka sampaikan, faridah, wajib. Terkadang bapak ibu, awak berlomba-lomba cari fadilah. Senin mengaji, Minggu mengaji, Sabtu mengaji, Rabu mengaji, tapi yang mengamalkan kajian dunia. Makanya bapak ibu,
walaupun para ulama-ulama terdahulu jasad mereka sudah hancur di kubur mereka masing-masing, mereka pun tidak bersama kita pada hari ini, tapi yang kajian-kajian mereka tetap kita sampaikan, tetap kita amalkan sampai hari ini. Iko yang wajib. Ko iko kaji gitu malam ini Ustaz? Bapak Ibu, kita cari beberapa tahun belakang atau setahun iko lah banyak ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap sabanta kita mendapatkan berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi telah berpulang rahmatullah. Buya iko, Syekh iko, Habib ini, Kiai ini dan segala macam. Ibu-ibu yang ngaji guru-guru lah berpulang lo Ustaz Firdaus Rifahim. Kalau kami Bapak Ibu yang arah ke angkit ke sinat, ada ulama kami yang berpulang ke rahmatullah tahun lalu sekitar 4 bulan lalu, Buya Awis Karni Husin. Bahkan diganti si ulama meninggal Bapak Ibu. Apa analisa beberapa orang? Kecil orang Bapak Ibu, Allah akan menghancurkan buminya ini. Makanya Allah bansu-ansu amambiak yang berharga kekaluan barabu. Kenapa demikian? Bumi akan beliau hancurkan. Sama je kita Bapak dan Ibu. Kau rumah Allah lamu pulang anak di rantau katanya, ma, renovasilah rumah kau. Belok alai, pitilah ado, bahanlah babali. Maka dia suan-suanlah mengeluarkan dan baharago. TV keluar ko, kulkas, lamari pajangan, yo, perabotan mahal, sandur patah keluar, biasa. Kau ada piring-piring pecah apa biasa lah ya? Biasa. Kenapa demikian? Itu barang tidak begitu berharga. Isyarat untuk kita Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kajian Uthman ini adalah, kajian sahabat Nabi Uthman ini adalah, ikutilah pendapat para ulama-ulama. Dengan kita tetap Bapak Ibu mengarahkan anak-anak kita, mengarahkan cucu kita para kebenakan kita, bagaimana untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, maaf mau sampaikan, kalau ada pejabat yang meninggal Bapak Ibu, banyak yang kami gantikan. Tapi kalau ulama yang berpulang ke rahmatullah, lama kita mendampingkan ganti, walaupun akan Allah ganti. Bahkan pejabat-pejabat kecil orang doanya itu tubuh untung tua mati dah sana. Kau mantun, misalnya PAW, mantun kecil orang. Ambo calon nomor 2 petang di dewan tu nak menang dok. Suara ambo nomor 2. Doa ambo tu malam untung tua yang duduk kini itu aja tua. Maaf kan, pada Pak Nabi Awe sekarang kaya. Kok mantan, bisa kita menggantian. Kenapa demikian? Al-Quran mengatakan, fas'al ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu. Banyak persoalan Bapak Ibu hari ini yang mesti kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Apa Bapak Ibu? Dikata Uthman bin Affan, yang pertama kata beliau, mukhalatatus salihin fadilah, bergaul dengan orang-orang salih, berkumpul dengan orang-orang salih itu fadilah. Bapak Ibu dulu mengamalkan sekali setahun, sekali 6 bulan undanglah ulama ke rumah, mengagum mendoanya. Orang ka puaso mandoanya. Iya, Bu. Iya. Bahkan kok masih dakah ka ulama yo. Bahkan jua anak-anak ba ulama bagi Bapak Ibu.
begitu orang amalkan bagaimana berharganya ulama. Kenapa demikian? Dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang saleh, itu fadilah. Tapi yang lebih penting adalah mengamalkan yang mereka sampaikan, mengikuti yang mereka sampaikan. Satu apa itu? Nyampe. Yang kedua, tilawatul Quran fadilah. Membaca Al-Quran itu fadilah. Bahkan kata Rasulullah, akhiru min tilawatil Quran fi buyutikum, fa innal baita lam yaqra fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yakthiru syarruhu. Perbanyaklah baca Quran di rumah, karena satu rumah yang jarang bahkan tak pernah Quran dibaca rumah itu, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yakthiru syarruhu, banyak keburukan. Tandanya baca Quran banyak fadilah. Maka di mana orang berkumpul baca Al-Quran, di mana orang berkumpul membaca kalam Allah, di sinilah rahmat dan maghfirah Allah. Ibu ada MDA di situ? Ada, alhamdulillah. Rupanya bu, dicelik-celik, payah mana baca anak MDA atau anak-anak lain, guru lain. Tapi pengurus mengeluh, aduan pengurus, payah mencari gaji guru. Hanya pindah ke si MDA kian lah. Kan sama si kau ngaji sinan ngaji hijau, rugi gitu apa ibu. Kini kan ada apa ibu, tutui MDA di sebuah tempat. Kenapa demikian? Nak talok dek pengurus lain mencarikan gaji untuk guru. Katanya bakal ke pengurus, pengurus bara gaji MDA sebulan 600 ribu, tak teluk saja. Masya Allah. Bapak ibu sidang dengan Allah, iku yang kita katakan bapak ibu, anak awak masih bisa mengaji itu hari sekolah pakai sim bapak ibu. Bahkan patang bapak ibu sekolah nak aduh, hanya pakai media online. Betul, keilmuan bisa ditransfer oleh guru, tapi akhlak, budi pekerti, sikap tak bisa ditransfer oleh HP ya Pak. Makanya Bapak Ibu sidang Allah, Bapak Ibu yang ikut membesarkan MDA, donatur MDA, lah termasuk membesarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang amuh lo MDA tutik gara-gara itu apa ya? Bahkan baik lo alim murid bara uang ngaji sebulan 10 ribu, dicari buku SPP murid ko menunggak 6 bulan apa ya? Baik cara kau ngaji. Kenapa demikian? Kita tak ingat kembali tilawatul Quran fadilah. Membaca Al-Quran itu fadilah. Di mana Quran dibaca, di mana Quran diajarkan, di sana rahmat Allah turun. Makanya yang maha sampaikan gaji ke Bapak Ibu, walaupun tak berbeda sedikit. Sebagian tapi masih banyak hari ini, ketika ada yang meninggal, dia datang ke rumah orang tua baca Quran. Apa hakikat sebetulnya Bapak Ibu? Mereka ingin mengundang rahmat Allah, mengundang maghfirah Allah. Dan dengan Quran yang kami baca ini, ya Allah, lapangkanlah kubur almarhum. Dengan Quran yang kami baca, ya Allah, mudahkanlah dia dalam kubur, ya Allah. Rumah kalau tidak dibaca Quran di rumah itu, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan. Ya wana asal jiwa lah yang percaya. Kena percaya baik-baik. Nah, kita baca-baca Quran di rumah. Yaqillu khairuhu, sedikitlah kebaikan di rumah. Wa yakthiru syarruhu, banyak keburukan di rumah. Dikata Uthman, tilawatul Quran fadilah. Membaca Al-Quran adalah fadilah, tapi wal amalu bihi, mengamalkan Al-Quran fadilah, itulah yang wajib. Bapak ibu jemaah Allah,
berapa banyak kita hari ini rutin baca Quran, rutin khatam Al-Quran, sekali 3 bulan khatam Al-Quran, tapi belum banyak di antara kita yang mengamalkan isi Al-Quran. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin, fadzalika ladzi yad'ul yatim. Acok kita baca, tapi kita acok yo mari ari anak yatim. Iba anak kan dari ustaz perangainya nak buang dong. Nah, jadi ari aku. Bapak ibu, bagaimana kita akan mengamalkan Quran? Pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran, tafsirnya wajib hukum. Jadi kalau ada bapak ibu rutin setiap pagi itu baca Al-Quran, pelajari tafsir, kita dah mengamalkan satu buah kewajiban, yaitu mempelajari ilmu Al-Quran serta tafsir. Tapi baca-baca, saya tak tahu makna, tak tahu isi, bagaimana akan mengamalkan. Bapak ibu sidang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga kata Uthman dalam hadis beliau adalah ziaratul kubur fadilah. Menziarahi kubur adalah fadilah. Wal isti'dadu laha fardhah. Sedangkan mempersiapkan diri untuk kubur itulah yang wajib. Kita kembali kepada kajian tentang ziarah kubur. Dulu apa ibu? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, nahar Rasul an ziaratil kubur. Rasul dahulu melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa demikian? Iman para sahabat awal-awal Islam belum begitu bagus. Lah nampak dek Rasulullah bagus iman para sahabat, fazuruha, ziarahilah kubur itu. Kenapa demikian? Fa innaha tuzakkirukumul mauta. Ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu bukan sebuah perbuatan yang terlarang, Bapak Ibu. Tapi ziarah kubur yang seperti apa? Seperti yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul ziarah kubur? Datang Rasul ke kubur, Rasul duduk dekat kubur tadi. Bukan menundukkan kubur, Rasul menekurkan kepala beliau. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil. 3 kali Nabi baca. Apa isyarat menandakan azab kubur itu ada? Bahkan Uthman setiap beliau ziarah kubur, beliau duduk, bahkan beliau menangis. Sampailah mengalir air kepada jenggot Uthman. Kira-kira segitik tangannya itu banyak apa ibu? Oh bu, banyak segitik. Kok banyak tahu ibu banyak? Ah iya, basah jantungnya. Bertanyalah Uthman, bertanyalah sahabat kepada Uthman, hai Uthman, apa yang kau tangiskan? Bukankah orang ini akan menunggu hari kiamat? Bukankah orang ini akan menunggu hari akhir? Kata Uthman kepada para sahabat, ama sami'ta qawla Rasulullah SAW. Tidakkah kalian mengingat kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innal qabra awal manazil akhirah. Kubur itu awal pintu akhirat. Fa in naja minhu sahibuhu. Seandainya ahli kubur itu baik, sampai kiamat dia akan baik. Wa illam yanju. Seandainya jolong masuk kubur, nyolah kane azab. Fama ba'dahu asyaddu.
maka azab yang kanyang tarimu asyaddu makin lama makin kuat, makin lama makin dahsyat. Bapak ibu, kalau dibaca-baca acok-acok hadis bapak ibu, maka ingatan awak, perhatian kita akan banyak mempersiapkan diri untuk mati. Ulang balik, kubur itu awal pintu akhirat. Seandainya ahli kubur yang dimasukkan ke kubur cukup baik, sampai kiamat aisyaru makin baik. Wa illa yadu, seandainya jolong saja masuk kubur jolakannya adab, sampai kiamat adabnya asyaddu bertambah. Makanya bapak ibu, diperintahkan kita oleh syariat banyak-banyak mendoakan diri kita, mendoakan pula orang-orang yang lalu berpulang dari kita. Bahkan setiap hari Jumat bapak ibu, khatib tak pernah lupa baca doa. Apa doa khatib? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan orang mukmin, orang mukminat, orang muslim, orang muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik dan masih hidup ataupun yang sudah berpulang. Bapak ibu, dengan doa seperti ini tidak terhalanglah kita mendoakan orang yang telah mati. Seandainya ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita yang dulu berpulang ke rahmatullah, kirimkan juga doa. Kenapa demikian? Seandainya mereka sedang kena azab, ya Allah, kita minta azabnya diringankan. Satu kali aku bertanya jamaah bapak ibu, ada jamaah ustaz, mana kado azab kubur ustaz? Sedangkan hisab kan belum ada. Orang baru kena azab ketika mereka telah di ada hisab. Betul bapak ibu. Tapi azab kubur tanya dulu. Abu ke Jakarta Desember pertama bapak ibu, banyak tanya orang di bandara. Tiba bandara bapak ditembak balu aja. Cucu tangan bapak ibu. Tak cukup cucuk tangan, jadi dua cucuknya. Lagi buat di Soekarno Hatta, kakak dua bandara tu banyak tanya, mana tujuan ke Jakarta? Barari di Jakarta. Sama apa ibu baik ke Makkah apa ibu? Jolong sok tiba baik lah banyak tanya, lah banyak pariso. Lama suatu kita ke Makkah belum. Bahkanlah mulai jamaah rasa deh banyak yang tanya mulai. Ikut kariangku, karibau. Paspor di mana cakup semalam macam. Itu termasuk sedikit azab bapak ibu. Begitulah analoginya, begitulah perumpamaannya. Orang yang masuk kubur ditanya dengan segala sesuatu. Kalau rapidnya lai lengkap, yang antigen, paspornya cukup, tanda merah cukup, apa aman, silakan masuk. Tapi kalau apa tak punya rapid tu, apa KTP apa tinggal, bahkan mau untian dalam tas tak boleh, mau untian dibuang keluar, dunia pun, apalagi akhirat. Makanya Pak Ibu kata Uthman, ziaratul kubur fadilah. Menziarahi kubur fadilah. Bapak Ibu, habis Jumat jarah orang tua. Pagi supaya suak jarah orang tua. Kenapa demikian? Fa innaha tuzakkirukumul mauta. Assalamu alaikum ya kubur wa nahnu insyaallah alaikum. Keselamatan atas kalian hai ahli kubur. Kami ambo insyaallah tak lama akan menyertai. Bapak ibu sidang jamaah Allah. Tapi kata Uthman,
wal isti'dadul laha, mempersiapkan diri untuk kubur, fardhah, itu yang wajib. Ibu-ibu rajin ziarah kubur, ka Pariaman pai, ka Riau pai, ka Pasaman pai, Jakarta pai, ka Jawa ziarah kubur, bahkan sampai ziarah kubur ka Papua. Tapi mempersiapkan diri untuk mati tidak pernah, tidak ada nilai ziarah kubur. Apa guna kita ziarah kubur? Agar hati kita selalu bersiap tahayyul untuk mempersiapkan diri untuk menempuh kubur. Yang terakhir apa ibu, sidang dari Allah, kata Uthman kepada para sahabat beliau, iyadatul marid fadilah, mengunjungi orang yang sedang sakit, membesuk orang yang sedang sakit itu fadilah. Walaupun sejak corona itu lah jarang mengunjungi orang sakit lagi, kecuali kalau di rumah sakitnya. Asalah sakit di rumah sakit anjuran tidak boleh silau roh batu corona gini. Ibu lanti orang-orang sakit gini, nyolah sakit, nyolah surang saja di rumah sakit. Nanti kamu ini lah latih. Makanya apa ibu, jadikan ini sebuah kebiasaan, karena ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ini biasa rutin subuh, rutin zuhur, maghrib. Tapi yang sehari ini adalah pekabar. Ditanya, ma kakak itu, aku sakit malam tadi, kunjungi. Kenapa demikian? Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyadatul marid fadilah, mengunjungi orang yang sedang sakit besar fadilah. Kita mendapatkan fadilah, dia mendapatkan fadilah. Tapi apa ibu? Ittikhadul wasiyah, mengambil wasiat, menyampaikan pesan baik, menerima pesan dari orang yang sakit itu fardhah, wajib. Amanah satu, bapak ibu, ketika mengunjungi orang yang sedang sakit, sampaikanlah kebaikan kepada dia. Ba'a jiwanya tidak ketanang, ah sakit, dia kecurah waktu sebelum tua. Itu banyak kronis mati. Waktu penyilau orang rumah, tiga hari itu mati. Dan apa itu? Amo 2006 jatuh di motor apa ibu, patah kaki semalam. Patahnya itu tentang tumit, pecahlah mantu kaki apa ibu. Ada beberapa kawan yang jatuh, lima patahnya ustaz, lima jatuhnya simpo. Anak anak kok pecah pak? Ini kalau mau jadi kuat agak 6 bulan tidak jago-jago kodoknya pak. Juga dibuat dia apa ibu. Aduh lalu mengecehan, jadi dia 8 kolai, jadi dia 2 kolai di KB. Patahku ada, sana aku di KB itu komputasi. Allah mampulah tiap ya. Jadi kalau menyilau orang sakit, sampaikan yang awak yang sedang sakit, berikan wasiat. Dan seandainya dia wasiat, wajib kita mengamalkan. Dengan catatan wasiat yang dia sampaikan tadi tidak bertentangan dengan syariat. Maka Bapak Ibu, dalam satu pembahasan yang pernah sampaikan, hukum wasiat itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah akad. Maka siapapun yang berwasiat sebelum dia mati, ketika dia mati, maka Allah tuliskan kebaikan dekat kepalanya. Amanahnya, contoh ibu-ibu punya buku di rumah, di buku tadi terletak piti 10.000. Hari ibu, kalau amak meninggal nak, nan 10.000 go amak wasiatkan untuk masjid. Bulan besok meninggal aku, alu jadi piti itu diantarkan anak wak kamu saji lain. Allah lah menulis kita telah berbuat baik. Makanya Bapak Ibu sedang dirahmati Allah,
sunat diawak untuk berwasiat kepada orang yang masih hidup. Dua, wasiatkan nasihat-nasihat yang baik untuk kehidupan. Yang kedua, wasiatkan harta kita. Kenapa demikian? Itulah kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita sementara kita sudah, sementara ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sidang dari Allah, ikolah yang mesti banyak kita amalkan hari ini. Jadi empat kali kita hari ini, empat dikali dua jadi 8 Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi mempergauli orang-orang yang salih iko fadilah. Tapi mengamalkan, mengambil yang mereka sampaikan ikolah kewajiban awak. Yang kedua Bapak Ibu sidang dari Allah, kita ulangi lagi, tilawatul Quran fadilah. Membaca Al-Quran itu banyak fadilahnya. Fadilahnya luar biasa. Mengamalkan Quran, ikutlah yang wajib. Yang ketiga Bapak Ibu sidang jamaah, ziaratul kubur adalah fadilah. Mengunjungi kubur adalah fadilah. Tapi mempersiapkan diri untuk kubur, iko yang mesti pada kita persiapkan, wajib. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengunjungi orang yang sedang sakit, fadilahnya. Itu mengambilkan wasiat, menyampaikan wasiat, memberikan kebaikan-kebaikan, ikulah yang wajib. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah, terima kasih dan banyak maaf, kiranya banyak manfaat. Wabillahi taufik, wallahi la aqwamit tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.